Bersama saya lagi, kembali lagi bersama saya Wahyu Sejati. Dan kali ini kita akan membahas tentang mimpi. Karena saya yakin dan saya percaya, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami mimpi. Dan sebagian orang menganggap mimpi itu sebagai bunga tidur, dan mereka acuh tak acuh dan tidak mau menggali pesan-pesan tersurat maupun tersirat di dalam mimpinya itu. Perlu diketahui, mimpi itu adalah suatu penyampaian di alam bawah sadar kita kepada kita, supaya kita mau menjelajahi atau mau menggali mimpi-mimpi itu. Karena di dalam mimpi terkandung pesan tersurat maupun pesan tersirat yang memang ditujukan kepada sang pemimpi itu sendiri. Dan setiap mimpi itu memiliki arti dan makna terselubung. Adapun di dalam ajaran Jawa, mimpi itu bukan hanya sekedar bunga tidur, tapi mimpi itu adalah suatu bentuk interaksi di alam bawah sadar kepada kita, karena mungkin alam bawah sadar lebih tahu tentang kita, dan mungkin melalui alam bawah sadar kita lebih leluasa dibandingkan di alam nyata. Karena di alam nyata ini semuanya serba terbatas. Karena semua yang ada di alam nyata ini semuanya terbatas dengan ruang dan waktu. Sedangkan di alam bawah sadar tidak ada batasnya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Lalu kali ini kita membahas tentang 3 pembagian mimpi di dalam ajaran Jawa. Dan ini dimiliki oleh orang-orang yang belajar tafsir ilmu Jawa. Tafsir mimpi ilmu Jawa. Yang pertama yaitu Titiyoni, yang kedua Gondoyoni, yang ketiga Puspotajem. Apa itu Titiyoni? Titiyoni adalah suatu mimpi di mana di dalam mimpi itu terkandung pesan yang tersurat maupun tersirat itu sebagai petunjuk, sebagai penggambaran atau pratanda. Yang kedua yaitu Gondoyoni, di mana mimpi ini memiliki pesan tersurat maupun tersirat yang terkandung di dalamnya sebagai gangguan atau godaan atau malapetaka, segala sesuatu hal yang buruk. Sedangkan Puspotajem adalah suatu mimpi di mana di dalam pesan tersurat maupun tersiratnya itu mengandung unsur kebaikan, berkat, berkah. Dan ketiga pembagian ilmu ini, pembagian tafsir ilmu mimpi ini, semuanya ada waktunya tersendiri. Dan setiap mimpi itu pasti tergolongkan dari salah satu bagian ketiga jenis mimpi ini. Dan kerap kali orang Jawa berinteraksi melalui sesuatu lewat mimpi.